Nih adiknya 11 tahun. Semangat sekali. Awas hati-hati. Sampai puncak loh, Om. Sampai puncak, mantap. Sepatunya. Oh, warungnya udah nggak ada ya. Warung pasti mah nggak ada, teman-teman. Udah banyak grup. Ada mbak ya airnya? Dikit ya. Ini ada kertas dikasih batu tulisannya. Barang di sini ya kalau ketemu sesama konten kreator saling melengkapi ya. Yang lain di depan, yang di belakang Aldin tuh. Ngantuk. Akhirnya kita ke puncak juga ya, tadi. Ya. Jancuk ya, Ramiso. Iya. Anu gak iso. Kurang mantep gak iso. Apa ya, Mas? Kang ngamuk ya. Ambek emosi baru. Tapi walaupun bahasanya kasar keras, tapi orangnya baik hati ya. Sabar dan penyayang. Dan suka menabung. Dan suka menabung. Mantep. Walau tanawan. Keren. Ini view-nya mulai keren nih. Jadi ya, Mas. Naik turun, Mas. Turun, Mas. Turun. Mantap. Mantap pol, Mas. Mantap pol ya. Lebih sedikit apa mantap? Iya. Mantap pol. Enggak. Nah, mungkin di jalur Cemoro Sewu ini salah satu yang momok bikin apa? Mau jadi momok pendaki itu ini, jalur pos 4 ya. Memang ini jalurnya terjal. Karena kan ini jalur peralihan dari jalur lama. Jalur lama kan kena longsor terus dialihkan ke sini nih. Dan kita lewatnya memang batu-batu yang terjal sekali. Tapi ya cuma dikit ini aja. Cuma view-nya juara. Wuh. Udah agak tertutup sih itunya apa santiginya mah udah agak tinggi-tinggi. Udah mulai tinggi-tinggi. Baik, Karanganyar mana? Karanganyarnya Tasikmadu, Karanganyar kota. Oh, kota. Iya. Kok enggak Cemoro Kandang biasanya nih. Karanganyar senengane Cemoro lebih Kandang. Lebih jauh enggak sih kalau sana? Ya, muter. Iya. Baru pertama kali juga ke sini. Oh, baru pertama kali. Iya. Kalau sini lebih cepat memang. Ini tak syuting vlog loh, Mbak ya. Oke, siap. Apa channelnya? Channelnya YYGO. YYGO. Oke, nanti aku cek. Weh. Di-subscribe enggak? Jangan lupa di-subrek. Oke. Mbak siapa namanya? Tika. Mbak Tika sama Mbak? Dina. Dina? Iya. Menak diapali. Panas sih. Pos 4. Apa itu pos 4 lupa aku? Pos 4 Jasa Marga. Watu Kapur, Watu Kapur. Watu Kapur. Gantian aja, gantian aja. Astaga, Mas, dari bawah tak kira tadi ada dupa loh. Mati kok. Tadi dari bawah kan asapnya kelihatan, tak pikir dupa. Kameramu gitu. Dari kontam. Nyari kodam, ternyata ada penunggunya dua, rokok. Parah.
Aku harus bilang dupa. YouTube mas, YouTube. Iya dong. Eh, misi ya. YouTube-nya YYGO. Ternyata sudah di rokok penunggunya. Menunggu batu gede ini. Batu kapur. Gimana? Aku. Madiun. Madiunnya mana? Masih? Mas saya. Walah padha medine. Ini masuk konten enggak apa ya? Iya. Itu Ponorogo campur medium tuh, Ponorogo. Ngelames. Ngelames. Waduh medune. Iki apa, Om? YouTube-nya YYGU. YYGU udah besar semua. Iya, langsung turun. Kemarin udah nginep di pos 3. Panas banget. Jalan berbatu. Kayak gitu. Tanpa tempat. Ayo Mbak, lihat lagi. Bentar. Wah, yup nang ngene. Ini berindil. Edelweiss-nya teman-teman, berbunga tuh edelweiss-nya tadi lupa enggak tak rekam. Aldin. Halo. Lepener dong, lepener dong. Iya, nah, Mas. Lepenernya dong, lepenernya. Disponsori oleh Lepener. Lepener Adventure. Belakang, belakang. Asik. Mas Arif. Ukuran sepatu Aldin jangan lupa. Piro ukuran sepatumu? 44. Masa 44? 44. Wih, Dian. 44. 44, Mas. Dari mana, Pak? Dari Kalimantan. Wah, mantap. Kalimantan. Borneo. Pulau Borneo. Kalimantan. Ya Kalimantan. Jangan terlalu dihitung. Yang naik yang hitung. Kalau kita kan yang dari naik, kali ketan kali urang. Ini rombongannya. Tan kali itu. Ini masjid nih. Ayo kebuy. Kasih jalan bapaknya. Hati-hati, Pak. Nggih, Mas. Amit, Mas. Monggo, monggo. Medhi.
Aldin, kasih jalan. Rombongan dari mana, Mas? Ngawi, Mas. Ngawi. Ngawinya mana? Ngawine. Wadungan. Wadungan. Waduh. Kacang. Dirinya, Mas. 5 orang. Depan udah. Yuk. Yuk, mari, mari. Wah, kayak rame dia. TikTok, Mas. TikTok. Tek dan tok. TikTok. Remi Pak, Remi Pakem Mas iki. Set. Monggo, Mas. Monggo. 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 Hati-hati, Mas. Jalannya seperti naik. Iya. Monggo, Mas. Monggo. Masnya dari mana? Dari Semarang. Semarang. Wah, mantap. Monggo. Dulu seorang Semarang yang sering ke sini, Pak, siapa ya pendaki nafas tua itu? Siapa? Duh, siapa itu? Gondrong, Bang. Gondrong. Duh, Pak sapa lali aku? Gesang. Gesang. Pak Gesang. Bukan, sering ke sini. Jane alah. Monggo jam 2 jam 1 ade mudun. Nyatane sekarang baru sampai situ. Adiknya mantap ini berapa tahun, Dek? Sebelas. Mantap, awas hati-hati. Enak sini loh, Mas. Enak sini. Iya, iya. Enak sini. Enak. Nih, adiknya 11 tahun. Semangat sekali. Awas hati-hati. Sampai puncak, mantap. Sepatunya kejepit copot. Apa kayak enggak apa-apa, enggak ada orang. Apa santai aja. Semangat, wah, hebat. Hebat. Enggak mengeluh, Bu, tadi. Pinter enggak mengeluh ya? Pinter enggak mengeluh ya? Mencurigakan ini kayaknya. Semangat dong. Aku bisa. Dia enggak mengeluh. Iya, silakan. Dia enggak mengeluh, Mas. Cuman merasa dibohongi terus. Aku dibohongi terus, katanya udah deket. Nanti kalau diajak naik lagi mau enggak, Dek? Lo minta ke Arjuna. Wih, mantap. Ini rombongan dari mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Awas-awas, sini enak. Ya, hati-hati. Mantap. Mari, Om. Mari, monggo. Monggo. Monggo, monggo. Nah, ini adiknya juga turun ini. Satu rombongan, Pak, ini. Sama depan, beda. Oh, betul. Pundi? Kulo Madiun, jenengan saking pundi? Semarang. Semarang. Apa yang masih depan tadi? Gondrong. Gondrong. Pendaki nafas tua, bukan? Bukan. Oh, senes. Mantap. Monggo, monggo, monggo. Berdua tok nih. Berlima sudah di depan. Ayo, Din, mumpung sepi.
kita antri dari tadi itu pendaki turun terus nggak bisa naik kita. Udah ketinggalan jauh nih teman-teman. Awas tebing curam. Hati-hati. Manggis-manggis, Pak. Udah mau sampai. Hey, Luis. Kita telah berhasil. Kalau sampai sini nih rasanya udah sampai rumah. Ya, kalau udah sampai sini kaki ya rasanya plong. Kaki rasanya ngelinding. Dan pemandangannya ini wow. Wow. Panas. Mantap. Monggo, Mas. Monggo. Udah dari puncak ini. Sampun, Mas. Wah, mantap. Ini, Mas. Yuk. Udaranya ini misal pun kita nyuci jaket enggak kering ini dipakai kering langsung ini. Udah sampai sini nih enak datar gitu. Nanti pos 5 udah enak. Ini jalan tunda ya. Awas hati-hati. Pos 5 ya, kosong. Kese mudun kok. Jam 12:30. Panas sih. Oh, warungnya udah enggak ada ya. Warung pos 5 enggak ada, teman-teman. Udah banyak berubah ya. Udah enggak ada warung ternyata. Enak nih buat nyekap lagi bisa tuh. Mantap. Balik kayak zaman dulu itu. Enak. Ayo, Mas. Bayu mana Bayu? Tanya. 11:36 pos 5 luas banget sudah. Luas banget. Pos 5 Jolo Tundo. Itu kayaknya Reza sama Andre. Kita nungguin Bayu. Agak lambat, kakinya agak sakit. Udah sampai, udah nyampe pos 5 mau nyampe. Mau tekan. Iya. Jam 11:59 ya. Jam 12 kita sampai Sendang Derajat. Panas ya. Mau berteduh. Panas, panas, panas. Jumpa lagi Sendang Derajat. Iya. Sendang Derajat ada. Ada Mbak ya airnya? Ada tapi sedikit. Dikit ya, ha. Ini gimana turunnya? Sendang Derajat warung buka dong.
kita berteduh dulu. Ya ini setengah satu, biar nggak terlalu siang kita ke puncak dulu aja, nanti terus balik lagi ke sini terus. Kalau teman-teman mau makan biar makan. Yuk gas. Nanti kita balik lagi ke sini. Wah, mas. Lanjut mas. Iya ke puncak dulu nanti balik lagi okay. Makan. Kiri. 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 Mas. Pusing, kena panas kepala pusing. Ini ada kertas dikasih batu tulisannya. Barang di sini saya taruh di base camp Cemoro Sewu. Jadi ada barang yang ketinggalan di sini. Di truk menuju. Terus ditaruh di Cemoro Sewu base camp. Duh, Mbok Yem perkampungan Mbok Yem. Ya Allah, sampai juga di puncak Hargo Dumilah. Tiga dua enam lima MDPL. Panas tuh, udah agak sepi. Panas. Ya. Jam 12.48 kita sampai di puncak Hargo Dumilah. Saya cari tempat berteduh dulu. Mantap. Mantap. Sini aja. Ya, ini sudah jam 2. Kita mau persiapan turun ya. Kita sudah sukses mendakinya, mantap semua. Kemarin niatnya tadi niatnya gak anu ya, gak koyok gak naik ya wisan ya. Poso api koyo ngene gak munggah ya wisan. Gua mau kan wis diingi wis koyok ya toh, wis di pos 3 ngono toh. Akhirnya kita sampai, mantap ya. Udah kita jam 2 pas kita turun. Sampai jumpa lagi puncak Lawu Hargo Dumilah 3265 MDPL. Kita kembali ke Sendang Derajat dulu, kita makan di sana. Ya Allah. Ngantuk tadi tidur. Teman-teman foto saya enggak ke tubuhnya. Saya tidur aja guys. Ngantuk.
lihat gini aja. Iya. Lihat gini aja. Aldi ngomong no kebablasan ya. Din? Iya mas. Belok kanan nih. Belok kanan. Iki lo, iki lo. Nggak bablas, ha? Wah, cantok. Panas. Sampai di pertigaan. Sampai juga di Sendang Derajat lagi. Makan tahu di Sendang Derajat. Enak tahunya. Ternyata apa baru gorengnya kayaknya. Renyah banget. Crispy. Nih lihat nih. Malah keluarkan biasanya malah. Belum. Lauknya kayak gini. Kupu apa paha? Paha protein. Protein. Iya, pendaki gunung kok ngomongnya ini. Gitu. Jam 14.50 kita kembali ke pos 3. Lihat pemandangannya luas, samudra membentang, samudra wanding.
ketemu ini mas-mas yang ngonten juga nih. Apa namanya tadi? Story Udin. Story Udin SCC. SCC channelnya lo jangan lupa di subscribe. Channel gua anu Mas. YYGU pendakian. YYGU. Iya. Oh, siap begini ya kalau ketemu sesama konten kreator. Saling melengkapi ya. Oke, nanti mudah-mudahan lain waktu bisa jumpa lagi Mas ya. Oke, siap. Aku tak duluan ya. Siap Mas. Ini ketemu tadi masih istirahat di sini. Ternyata nonton video yang cuma Rosewu. Mas siapa namanya? Apa? Mas siapa namanya? Mas Torik aku. Mas Torik siapa Mas? Farel. Mas Farel. Mereka dari Malang ya Mas ya? Iya Malang. Mantap. Jalaknya masih anak ya. Bulunya belum ini sempurna gitu. Tuh. Nah, tuh. Halo. Makan cacing. Tuh, bulunya belum utuh. Halo, halo. Oh, itu Mbok E, ini Mbok E. Halo. Terbang. Terbang dia. Wow. Sampai tisu tambah horor aja. Masa? Setengah lima kita sampai pos 3. Alhamdulillah. Ader. Ya ini posisi di pos 3 ya, dan teman-teman udah bongkar tenda itu mau packing. Saya juga nanti siap-siap packing. Ya, saya bak tas kecil aja jadi packingnya nggak banyak, cepet aja nanti. Terus ini nanti mungkin vlognya nggak penuh ya, nggak full kayak biasanya, banyak terpotong-potong. Tapi saya sebagai gantinya kemarin itu sudah saya berusaha live di Instagram walaupun mungkin gambarnya jelek atau ya sinyalnya mungkin ya dari HP-nya HP kentang, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa tahu sedikit gambaran jalurnya secara live ya, mendaki live loh. Nanti teman-teman yang mau follow Instagram saya boleh, cuma ini ya, jangan mengharapkan Instagram saya itu full pendakian. Karena kenyataannya nanti saya itu uploadnya random banget gitu. Kadang itu apa kucing, ada apa gitu, kadang ada kembang, yang banyak kembang bunga. Ya pendakian ya, kadang pendakian. Indah banget ini. Bentar lagi turun. Tapi nanti pasti kena gelap ya di perjalanan. Enggak apa-apa, ternyata tadi Aldin bawa senter 2 jadi saya ada senter nanti. Terus untuk tadi ada beberapa pendaki yang TikTok yang tak tanyain ya, karena sekarang itu TikTok itu benar-benar apa ya, lagi booming banget gitu, semua orang TikTok. Dan tak lihat itu kemarin yang ya, di jalur ini ya, itu ada beberapa juga yang saya lihat itu kurang siap sebenarnya untuk mendaki TikTok gitu. Seperti fisiknya yang kurang memadai atau logistiknya, saya lihat juga ada yang kekurangan logistik. Nah, walaupun bisa bertahan, tapi tetap itu apa ya namanya, tetap kayaknya kurang aman ya kalau seperti itu. Lalu ada yang turun malam-malam baru turun, mungkin salah estimasi waktu, dipikirnya mendaki laut berangkat pagi terus dia mampu turun masih terang gitu, ternyata dia turunnya udah malam dengan kondisi kaki yang tersiok-siok. Nah, itu kan sebenarnya kurang persiapan menurut saya. Jadi jangan hanya sekedar menuruti tren gitu ya. Nah, saya tadi penasaran juga yang TikTok itu tak tanyain apa sih motivasinya gitu. Kenapa kok milih TikTok? Nah, rata-rata itu jawabannya ya satu, waktu, karena mereka bekerja besoknya gitu. Kalau untuk nge-camp itu kan waktunya
minimal 2 hari 1 malam itu udah apa, terlalu lama buat mereka. Jadi mereka milih TikTok yang cuma sehari, besok bisa langsung kerja lagi gitu. Terus kedua itu ada juga tadi yang jawab itu peralatan ya. Jadi kalau TikTok itu minim peralatan, jadi budget mereka itu juga terjangkau, bisa menjangkau mereka untuk budgetnya. Sementara kalau ngecamp kan harus persiapan mungkin tas yang carrier, terus tenda, terus apa ya, matras segala macam ya, sleeping bag seperti itu. Jadi mungkin budgetnya juga lebih. Ya, jadi memang apa ya, trennya memang sekarang itu seperti itu. Ya nggak apa-apa sih, bagus juga. Ada banyak cara orang untuk menikmati pendakiannya. Cuma ya itu tadi pesan saya, persiapan harus matang ya. Baik itu pendakian dengan camp maupun pendakian yang hanya TikTok saja. Ya ini sudah jam 17.14 ya teman-teman. Kita turun dari pos 3. Dan kita pelan-pelan aja, santai banget. Kita santai banget. Ini dingin banget, sudah dingin banget. Mulai nyetitir gitu. Aku sono. Mau ninja ini. Wah, kemeteran, dingin. Terlalu lama berhenti. Keren tuh view-nya di sana. 17.22 kita perjalanan turun dari pos 3 ke pos 2. Yang lain di depan, yang di belakang Aldin tuh. Ngantuk. Akhirnya kita ke puncak juga tadi. Setelah kemarin udah gak yakin kalau ke puncak, dan tadi juga udah gak yakin ke puncak sih paginya, soalnya Mas Bayu kakinya agak sakit ya. Tapi ternyata ya pelan-pelan akhirnya sampai juga di puncak. Ergo tumilah para pendaki-pendaki kesorean. Ini kayaknya yang turun cuma kita loh ini. Nah, yang belakang saya sama Aldin. Aldin, dadah Aldin. Halo. Halo. Di. Halo. Oh iya, belakang. Gimana, Mas? Hah? Sikile ngewel. Pos 2 masih 1 jam lagi. Gimana? Setelah mencapai puncak perasaannya gimana? Mantap. Asoy. Asoy. Gimana, Mas Bayu? Mantap. Hah. 17.57 kita sampai di pos 2. Sudah gelap. Warungnya masih buka ya. Warungnya masih buka. Saya istirahat bentar aja terus lanjut. Biar enggak terlalu malam. Karena besok banyak yang mau kerja. Di dalam shelter ada suara orang. Warung masih buka. Remang-remang. Remang-remang. Rehat sebentar. Di rakyat tak tidur. Iklan nih. 18.21 kita sampai di Watu Jago. Kukuru itu. Dan kita banyak banget itu. Ada 3 rombongan kayaknya tadi bareng kita. Rame-rame ini turunnya malam-malam. Pertukaran wasiat. Pertukaran. Lo apa?
Ngantuk ilang. Hitungi. Jam 24.09 kita sampai gerbang pintu gerbang pendakian. Jadi ya pas ya prediksinya tadi jam 9 nyampe nya, jadi masih jam 9 kurang 10. Jam 25.02 ya, jam 9 sampai jam 9 kita sudah sampai base camp dan ya bersyukur semuanya berjalan lancar. Kita sampai base camp dengan selamat semuanya. Itu teman-teman baru nyampe. Sekarang itu pendakian malam sudah boleh dan ini hari Minggu. Tak lihat meloketnya juga buka. Pagarnya juga dibuka separuh, jadi ini masih boleh naik ya. Nanti saya tanyakan lagi, saya konfirmasi. Dan di antara pos 1 dan 2 sekarang itu ada shelter di tengah-tengahnya ya. Di antaranya itu ada shelter di kiri jalan. Lalu air untuk sendang derajat saat ini kering ya. Ada dikit tapi itu butek ya, kotor banget. Ya mungkin itu aja sih update-nya. Oh iya, warung di pos 5 udah nggak ada ya. Warung di pos 5 udah nggak ada. Jadi mungkin itu nanti bisa membantu teman-teman yang mau kesini untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan dengan melihat video saya yang terbaru ini bisa membantu teman-teman yang ingin mendaki lewat jalur ini. Oke, mungkin gitu aja, kita tutup vlognya sampai di sini. Seperti biasa, nanti jumpa lagi di vlog lainnya.